Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 2, bab 11, transformasi isometri, 11.3 pantulan, standard pembelajaran, memerihalkan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan, menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. Penerangan tentang pantulan. Contoh 15. Dalam rajah di bawah, segitiga M' ialah imej kepada segitiga M di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan tersebut. Okey, untuk penyelesaian, bagi menjawab soalan A, pelajar perlu perhatikan pada rajah. Okey, untuk objek M dan imej M'. Okey, perhatikan jarak di antara M kepada M' adalah 4 unit. Jadi, untuk mencari paksi pantulan berada di tengah-tengah di antara jarak M kepada M'. Jadi, paksi X merupakan paksi pantulan bagi rajah A. Jadi, pelajar boleh tulis jawapannya, objek M dipantulkan pada paksi X. Okey, seterusnya, untuk menjawab soalan B, pelajar boleh lihat rajah objek M dan imej M'. Okey, jarak bucu ini dengan bucu yang di bawah ini berukuran 4 unit. Maka untuk mencari paksi pantulan mestilah berada di tengah-tengah di antara objek dan image. Jadi, paksi Y merupakan paksi pantulan. Jadi, pelajar boleh tulis untuk jawapan, objek M dipantulkan pada paksi Y. Image bagi suatu objek. Berdasarkan contoh 16, lukis imej bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. Okey, untuk penyelesaian, ABC merupakan objek, LM merupakan paksi pantulan dan kita akan lukis imej bagi ABC. Okey, kita akan lakukan langkah seperti berikut. Pertama, pilih mana-mana bucu dan bina garis serenjang dari bucu tersebut ke garisan LM dan panjangkan melebihi paksi pantulan. Okey, pelajar lihat pada rajah, bermula dari bucu A, kita akan bina garis berserenjang dengan paksi LM dan panjangkan ke sebelah kanan. Okey, langkah kedua, selarikan garisan tersebut kepada semua bucu yang lain. Okey, bucu yang lain ada bucu C. Jadi, dari bucu C kita akan lakukan langkah yang sama. Bina garis berserenjang dengan paksi LM dan panjangkan ke sebelah kanan. Okey, langkah ketiga, tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi pantulan dan tandakan jarak yang sama dari paksi di atas garisan yang sama. Lakukan perkara yang sama bagi semua bucu. Okey, kita akan mulakan dari bucu A. Okey, bucu A berjarak 4 unit dari paksi LM. Maka image bagi A juga berjarak 4 unit dari paksi LM. Okey, dan pelajar boleh labelkan A prime. Okey, seterusnya, bucu B
berjarak 1 unit dari paksi LM, maka untuk image bagi B juga berjarak 1 unit dari paksi LM. Okey, dan yang terakhir bucu C yang berjarak 4 unit dari paksi LM, maka imejnya juga berjarak 4 unit dari paksi LM. Okey, dan kita akan sambungkan bucu A prime, B prime, C prime menggunakan pembaris dan pensel. Okey, dah kita telah mendapat imej bagi ABC. Penyelesaian masalah. Contoh 17. Dalam rajah di sebelah, M prime ialah imej bagi M di bawah suatu pantulan. Tentukan koordinat P prime di bawah paksi pantulan yang sama. Okey, untuk penyelesaian, kita akan mencari paksi pantulan terlebih dahulu. Okey, berdasarkan rajah, M, objek, M prime, image. Jadi, untuk mencari paksi pantulan, kita akan laksanakan langkah seperti berikut. Pertama, tentukan pasangan bucu bagi image dan objek. Okey, kita akan tandakan pasangan bucu yang sepadan untuk objek M dan image M prime yang sebelah kiri dan sebelah kanan pasangan bucu yang sepadan. Okey, langkah kedua, lukis garis serenjang bagi kedua-dua pasangan bucu. Okey, sambungkan kedua-dua bucu tersebut, sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, langkah ketiga, bina atau tentukan pembahagi dua bagi garis serenjang tersebut. Okey, pelajar perhatikan garis yang telah kita bina tadi berjarak 2 unit, ini juga 2 unit, maksudnya kalau pembahagi dua berada di tengah-tengah iaitu berjarak 1 unit dari objek juga 1 unit dari image. Jadi kita gariskan di tengah-tengah dan ini merupakan paksi pantulan iaitu Y bersamaan 1. Okey, seterusnya kita akan mencari koordinat P prime di bawah paksi pantulan yang sama. Okey, jadi untuk mencari image bagi P, pelajar perlu bina garis berserenjang dari P ke paksi pantulan dan panjangkan ke bawah. Okey, pelajar perhatikan jarak P dari paksi pantulan 2 unit di atas. Maksudnya untuk mendapatkan imej bagi P berada 2 unit di bawah paksi pantulan. Jadi tandakan titik tersebut dan labelkan sebagai P prime. Okey, dan kemudian kita baca koordinat bagi P prime yang kita tandakan tadi. Okey, X bersamaan negatif 3, Y bersamaan negatif 1. Okey, maka koordinat P prime ialah negatif 3, negatif 1. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Jazakumullahu khair.